Sahabat, burung-burung predator seperti elang atau burung gagak. Burung gagak predator bukan, sahabat ya. Tapi yang jelas, burung gagak itu suka mengganggu hewan-hewan lain. Nah, tapi sayangnya, pada saat mengganggu hewan-hewan berikut, burung-burung tersebut harus kena karmanya. Pada saat siang hari, burung Tito Alba ini, mereka sedang asik-asiknya di dalam sarang. Tentunya mereka menjaga telur-telur mereka. Tapi pas lagi santai-santainya, datanglah seekor burung alap-alap. Tapi sayang sekali sahabat ya, burung alap-alap ini salah masuk sarang. Berniat untuk mencuri telur burung Tito Alba ini, tapi justru malah dihajar oleh kedua indukan burung Tito Alba tersebut. Yah, salah target sahabat ya. Burung Tito Alba kan mereka lebih kuat jika dibanding dengan burung alap-alap. Hanya saja burung Tito Alba lebih aktif di malam hari. Tapi kalau ada yang masuk ke rumahnya seperti ini, mau tidak mau mereka harus dihajar seperti burung elang alap-alap yang satu ini. Burung gagak memang dikenal sebagai burung yang suka jahil. Contohnya dengan burung gagak yang satu ini. Sepertinya sih burung gagak tersebut ingin mengganggu seekor tikus liar. Tapi sayang sekali sahabat ya, paruh burung gagak tersebut digigit sangat kencang sekali oleh si tikus tersebut. Alhasil burung gagak tersebut tidak bisa melepaskan diri dari gigitan si hewan pengerat ini. Walaupun si burung gagak ini berjuang habis-habisan untuk menyelamatkan paruhnya yang digigit oleh moncong si hewan pengerat ini, tapi memang gigitannya sangat keras sekali dan sangat sulit sekali untuk melepaskan diri. Untungnya sih di akhir video diperlihatkan ada seseorang yang menolong gagak tersebut untuk melepaskan gigitan si hewan pengerat ini. Alhasil burung gagak ini selamat dari gigitan sang tikus liar. Nah sahabat, indukan ayam ini sedang mengasuh anaknya, tapi tiba-tiba datanglah seekor burung gagak. Entah dari mana datangnya ya sahabat, tiba-tiba burung gagak tersebut ada di dalam kandang ayam tersebut. Entah ini video settingan, sengaja gagaknya dilepaskan di kandang ayam, atau mungkin gagak tersebut terjebak masuk ke kandang ayam. Alhasil respon indukan ayam tersebut sangat luar biasa dan langsung menghajar burung gagak tersebut habis-habisan. Burung gagak yang memiliki ukuran kecil harus kewalahan saat melawan emaknya ayam, dan tentu saja harus segera melarikan diri dari ganasnya emaknya ayam tersebut.